Hey guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Jika Ford sangat dihindari oleh para pedagang mobil bekas karena tak terlalu bagus penjualannya, lain lagi dengan pedagang sepeda motor bekas. Para pedagang motor bekas tak mau membeli skuter matic asal Italia, yaitu Vespa. Mengapa guys? Padahal skuter matic ini punya fans cukup banyak di Indonesia loh. Walaupun bandrolnya cukup tinggi, yakni mulai 30 jutaan, konsumen Vespa cukup setia. Dan inilah pedagang motor bekas ogah beli merek ini versi TV Otomotif. Guys, versi bekas menjadi jawaban jika budget tak cukup untuk membeli yang baru ya. Tapi sayangnya, beberapa pedagang motor bekas justru mengaku enggan menampung Vespa untuk dijual lagi. Sekalipun kondisi kendaraan sangat mulus, mereka tetap tak mau guys. Seperti salah satu showroom motor bekas di Bekasi Barat, Luminta Motor. Simon, pemilik Luminta Motor mengatakan, motor itu jarang peminatnya karena harganya mahal, bengkel servisnya juga tidak banyak, jadi memang cukup sulit menjualnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Rudy, pemilik showroom jual beli motor bekas di Jelambar, Jakarta Barat. Pihaknya menilai penjualan Vespa bisa diterima dengan baik hanya di antara komunitas dan penggemar setia motor ini guys. Kalau sesama komunitas memang cepat saja menjualnya, tapi kalau mau jual untuk masyarakat umum sulit guys. Mereka akan lebih memilih kendaraan seperti Vario, Beat, dan Mio karena memang servisnya lebih murah juga. Vespa termasuk motor hobi lah. Nah, kira-kira apakah kalian termasuk penggemar dari motor Vespa tersebut, guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.